Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV kembali terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, kali ini, terjadi di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, Bringkoning, Kecamatan Banyuates, Sampang. Parahnya, kendaraan metik yang digondol maling merupakan milik Ali Wafa selaku petugas kebersihan di Puskesmas setempat. Berdasarkan rekaman CCTV, terdapat dua pelaku dengan santainya masuk ke halaman Puskesmas mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro hitam. Genki. Ken. Kanan. Oke. Di Puskesmas Kemuningan ini ada sepeda hilang. Bringkoning ya, benar Pak? Benar. Itu gimana kejadiannya, Pak? Kejadiannya saya itu datang terus saya parkir di sana. Terus saya masuk, terus menyapu, bersih-bersih terus. Setelah bersih-bersih, bersih lantai. Terus dari depan terus, tahu-tahu ada sepeda motor. Itu balik, dari barat balik ke sini, terus ke barat lagi, terus saya tetap. Karena hati saya ada curiga, cuman waspada aja karena sebenarnya saya juga kondisi teruji. Jadi saya tetap melanjutkan pengepelan. Terus setelah itu tahu-tahu saya naik ke atas, bersih-bersih di atas. Setelah turun ternyata sepeda saya sudah habis. Kejadiannya itu sekitar jam 5 lewat 5 detik sama. Ada berapa Pak pelakunya? Banyak? Ada berapa? Ada dua ya? Dua, boncengan pakai. Kalau tidak salah itu Mega Pro atau Vixen. Tidak pakai helm? Tidak pakai helm. Pertama yang balik itu tidak pakai helm, kedua pakai masker. Itu dalam video sempat masuk ya Pak, salah satunya itu melihat apa gimana? Video yang di CCTV itu sempat yang satunya itu pelaku tidak, masuk. Langsung Pak, cuman motor ke sini, ke sini, pintu timur. Iya. Terus kembali dia. Satunya siap ngambil sepeda saya itu. Langsung pakai kode mungkin dari sini. Oke, siap, tidak ada orang itu mungkin. Terus akhirnya langsung dibawa kabur. Sepan nggak ada anu ya Pak di sini ya, sepam ya Pak untuk penjaga. Tidak ada.